Kamu Kanji adalah syair-syair kecintaan kepada Tuhan dan kepada alam ciptaannya. Selamat Kang Panji, aku akan terus menjadi fansmu. Jadi Bang Haidar sama Kang Panji mungkin fans-fansan ya, saling ngefans. Okay. Selanjutnya adalah pembacaan puisi dari Evelyn. Silahkan Evelyn. Saya Evelyn, saya akan membacakan puisi dari Kang Panji. Yang judulnya itu ada dua puisi yang kira-kira akan saya baca. Yang pertama berjudul Duduk Paling Masyhur. Duduk paling masyhur. Tamu-tamu masuk, lalu mereka duduk. Mereka bertanya, mana singgasananmu? Dia jawab, Anda sedang mendudukinya, Tuan. Mereka bertanya lagi, mana aneka kudapan? Dia jawab, Anda sedang mengunyahnya, Tuan. Sebentar, lalu mereka sudah berpamitan, meninggalkannya yang sibuk, menjamu tamu yang masih kerasan, dan mungkin akan datang tamu selanjutnya. Barangkali tamu yang tidak terduga. Bisa jadi tamu yang lebih serius. Dia sudah tak bersisa. Maka seperti biasa, akan dia hidangkan dirinya tersaji di singgasana aku. Tumitnya yang keriput. Rumah Jenderal, Desember 2021. Oke, mohon izin. Puisi kedua, Izin Melayat, dari Kang Panji Sakti. Izin melayat. Sudahkah kamu mati hari ini? Kalau belum, matilah sekarang. Sebab aku akan melayatmu lewat gerbang utama. Melalui apapun yang jadi sebab. Sayangku, sering aku melihatmu sedang terlalu khusyuk dan jadi angkuh untuk aku ingatkan di anak tangga menuju telaga bikinanku yang mulai menyusut airnya. Menyedihkan bukan? Dan bagaimana kau bisa peka mendengar ketukan rindu ini, kekasih? Sementara kamu sibuk mencintai anak tangga dan hiasan pinggir telaga itu. Maka bersiaplah, karena tak ada bedanya aku yang tiba-tiba atau aku yang pelan-pelan, sebab kita sudah janjian. Thoughts Copy 20 Januari 2022.